Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Indramayu. Dengan hamba Allah di Indramayu. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau menanyakan masalah. Ya. Saya punya tanah di dekat jalan. Terus di belakang rumah saya tuh ada tetangga saya. Nah, waktu saya bangun rumah, dia minta jalan gitu Buya buat ke belakangnya. Awalnya saya nggak mau ngasih, tapi karena kasihan, jadi saya kasih jalan cuma setengah meter dari saya, setengah meter lagi dari orang sebelahnya. Terus ternyata tahun sekarang-sekarang ini tetangga saya itu anaknya tuh jualan alkohol gitu Buya. Jadi banyak anak-anak pemuda malam-malam ke situ rame gitu Buya. Jadi saya merasa terganggu dan saya merasa bersalah karena sudah ngasih jalan ke sana gitu Buya. Dosakah saya waktu itu Buya? Mohon. Baik, ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Nah, tetangga adalah tetangga. Anda baik telah memberikan kepada tetangga dan hendaknya seperti itu. Allah akan lapangkan untuk Anda segala kebaikan. Cuma nih, saat tetangga menggunakan rumahnya dengan sesuatu yang tidak baik, maka kalau Anda tutup, ya Anda berurusan dengan orang yang tidak baik, bukan tambah baik. Artinya lebih baik mungkin duduk manis dengan ibunya, ayahnya, bahwasanya ini adalah duduk yang baik-baik ya. Bahwasanya saya memberikan jalan itu adalah karena saya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Karena Ibu sering lewat di sini. Tapi di saat saya mendengar seperti ini, Ibu, saya merasa dosa. Karena jalan ini dipakai untuk jualan minuman beralkohol. Jadi gimana, Ibu? Bilang ke belakang dari hati, kata Ibu. Dan di samping itu Ibu juga bakal sedih anaknya seperti itu, dosa dan sebagainya. Bisa jadi dengan apa yang Anda sampaikan dia sadar lalu dia berubah menjadi lebih baik. Lah kalau ternyata mereka masih saja dengan cara semacam itu, itu pun juga tidak serta-merta Anda tutup. Anda harus yakin bahwasanya di saat ditutup apakah bisa tambah lebih baik atau tidak. Kan begitu. Anda pun harus, makanya harus hati-hati. Anda pelajari dulu, yang penting Anda ingatkan dulu. Anda ingatkan. Kemudian Anda tetap berikan jalan. Jalan itu adalah untuk ibunya, anaknya. Anda ingatkan melalui ibunya, insya Allah akan diampuni oleh Allah Anda. Dan setelah itu Anda tidak dianggap sebagai orang bersalah. Kecuali dari awal Anda tahu mereka memberikan menjual minuman keras, ternyata Anda memberikan akses jalan, maka Anda telah menolong dalam kebatilan. Kalau sekarang tidak.